Pemirsa, kericuhan terjadi saat massa buruh yang akan menggelar unjuk rasa melakukan sweeping di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka memaksa para karyawan untuk tidak bekerja. Keributan terjadi antara massa buruh yang akan menggelar demonstrasi dengan buruh lain yang enggan mengikuti aksi dan memilih untuk tetap bekerja. Cekcok mulut akhirnya berhasil dilerai petugas kepolisian dan TNI yang melakukan pengawalan. Usai melakukan sweeping, massa buruh akhirnya melanjutkan perjalanan menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sementara di Purwakarta, ratusan buruh dari berbagai serikat bersiap untuk bertolak menuju ibu kota. Dengan mengendarai bus, massa buruh bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka akan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law dan penetapan upah buruh. Buruh juga akan mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan penerapan hasil putusan terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi buruh ini pun dikawal ketat kepolisian, pemirsa.